Baik, assalamualaikum murid-murid. Baik, hari ini kita masih lagi pada tajuk darab, darab mudah. Tajuk yang terakhir lah. Okey. Yang kedua terakhir sebelum kita pergi kepada tajuk bahagi selepas ini. Baik, untuk darab mudah, katakanlah melibatkan 2 dan 3 digit. Cikgu tunjuk 2 digit terlebih dahulu, Okey. Katalah di sini kita bukan 23 darab dengan 2. Okey, 23 darab dengan 2. Baik. Jadi yang pertama sekali ialah kita tentukan nilai tempatnya terlebih dahulu, ya. Kita tentukan nilai tempat terlebih dahulu. Nilai tempat terlebih dahulu. Jadi kita mula dengan nilai tempat sa dan juga puluh. Okey. Kemudian baru kita masukkan nombornya 3 dan 2 ke darab dengan 2. Ini bentuk lazim, ya. Bentuk lazim. Jadi iaitu 3 darab dengan 2. 3 darab 2 dengan sama dengan 6. Cetak 6. 2 darab dengan 2 ianya 4, ya. Okey, jadi jawapannya ialah 46. Jadi ini adalah untuk darab mudah bagi nilai 2 digit. Jadi begitu juga dengan melibatkan 3 digit. Okey, kalau melibatkan 3 digit, contohnya di sini 132, kita darab dengan 2. Jadi langkah yang pertama yang kita perlu buat, seperti cikgu buat langkah tadi, kita tentukan nilai tempatnya. Okay, jadi kita ada sa, kita ada puluh dan kita ada ratus di sini. Jadi sa, puluh, ratus. Jadi baru kita masukkan nombornya, ya. 132 darab dengan 2. Okey. Okay, baru kita darabkan 2 darab dengan 2, kita akan dapat 4. Kemudian 3 darab dengan 2, kita akan dapat 6. Dan 1 darab dengan 2, kita akan dapat 2. Okey. Jadi kita mendarab mengikut nilai tempat yang ada, ya. Kita mengikut nilai tempat yang ada. Jadi jawapan bagi soalan ini ialah samaan dengan 264. Baik, bagaimana pula darab yang melibatkan perubahan nilai tempat? Okey, jadi cikgu tunjukkan di sini, ya. Darab melibatkan perubahan nilai tempat. Contohnya, katakanlah kita ada di sini 234 darab dengan 3. Okey, masih lagi sama, ya. Kita terlebih dahulu tentukan nilai tempatnya terlebih dahulu supaya kita tidak tertukar nanti, ya. Sa, puluh dan juga ratus. Tentukan nilai tempatnya supaya nanti bila melibatkan pengumpulan semula kita tidak tersalah nilai tempatnya. Jadi kita letak sini 4 3 2. Okey, darab dengan 3. Baik, di sini murid-murid, eh. Okey, sekarang pertama sekali ialah kita perlu darabkan ialah 4 darab dengan 3. 4 darab dengan 3, kita akan dapat berapa? 12. Pandai. Jadi 12 ini ialah 12 nilai tempatnya, 12 sa. Okey, tetapi 12 sudah melebihi daripada nilainya. Nilai sa, kerana ada 1 di sini. Jadi 1 ini kita bawa dia naik ataupun kita pindahkan dia ke rumah puluh. Okey. Jadi 1 ini kita bawa dia ke rumah puluh untuk ditambah nanti. Okey. Jadi setelah itu boleh kita darabkan yang seterusnya. Okey. 3 darab dengan 3, 9. Ya, 3 darab 3, 9 tambah dengan 1, dia dah jadi 10. Ya. Dia jadi 10. Jadi 10 di sini 10 puluh. Jadi 10 puluh bermaksud nilainya ialah 100. Jadi 1 ini kita perlu pindahkan dia. Okey, pindahkan dia ke nilai tempat yang sebelahnya, iaitu nilai tempat bagi ratus. Jadi tambah 1. Okey, kemudian kita darab seperti biasa. Biarkan dulu tambahan ini. Kita darab dahulu 2 darab dengan 3, 6. 6 tambah dengan 1, kita akan dapat di sini, iaitu 7.
Jadi pilihan jawapan kita yang mana murid-murid? Pilihan jawapan kita ialah 7 sifar 2. Okey. Jadi pilihan jawapan kita ialah 7 sifar 2. Baik, kenapa kita tak ambil 1 yang ni tadi? 1 ni tadi kita dah pindahkan dia ke nilai keempat yang sepatutnya. Jadi jawapan akhir bagi soalan ini ialah 702. Jadi begitulah pendaraban yang melibatkan pengumpulan semula. Mudah-mudahan ia memberi penjelasan kepada kita semua ya. Terima kasih. Kita jumpa pada masa akan datang, insya-Allah.